Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari akun Instagramnya Papa Daniel ya, yang mana dalam unggahannya ini sedang bersama Bang Putra Siregar dan tim yang lain ya. Di sini dalam captionnya dituliskan, silaturahmi buka bersama Papi Putra Siregar. Masya Allah ya, kompak banget ya sahabat. Dan yang mana pada unggahan ini dari para warganet memberikan komentar seperti dari akun Instagramnya @mini_leslarnetral mengatakan, sehat terus ya Pak, ngomong-ngomong itu Moreno di belakang ngapain ya katanya. Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari akun Instagramnya @yatijubaidah mengatakan, itu Sareno lagi ngapain melongo dingin no katanya, hahaha. Terlihat ada Bang Eno ya yang lagi nyempil di bawah tuh, Masya Allah Bang Eno nih. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di sini datang dari Bang Rico dan Bang Arfan ya sahabat, yang mana di sini terlihat Bang Arfan sedang berada di SAS Designer ya, yaitu desainer yang pernah kakak fitting baju di sini ya. Masya Allah, kira-kira lagi fitting baju apa nih. Di sini dalam kolom komentar dari @ghost_v124 berkomentar, bisa jadi buat episode jodoh wasiat papi kan, suka make jas Arfan sama Rico, hahaha katanya. Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari @ernie_ernie_79 mengatakan, ini di tempat desainer yang bikin jas Bang Billar kan. Iya benar ya sahabat, ini adalah tempat kakak Billar fitting jas kemarin ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di sini datang dari instastorynya Bang Putra Siregar ya sahabat, yang mana dalam unggahan instastory miliknya Bang Putra di sini mengatakan, siapa yang kangen sama JWP. Di sini Bang Putra juga mengatakan, coba tebak siapa bintang tamunya tuh. Masya Allah, terlihat ada Dedek Lesti Kejora ya, makin seru nih ya sahabat. Yang mana dalam unggahan ini dari akun Instagramnya @dapurrumah_asik berkomentar, seru nih katanya ya, pastinya seru, bakalan ada Dedek dan kakak di JWP, siap nonton tentunya ya. Lanjut untuk kabar berikutnya, di sini datang dari Bang Derry, yang mana dalam unggahan instastory miliknya di sini mengabarkan bahwa, astaga lupa aku tuh manusia tipu ini, WKWKWK Billar itu 29 besok ya, berarti maaf sama bismillah cinta nanti 1 Mei, tapi sumpah jari gue normal kok nggak gede katanya ya. Yang mana ini artinya malam ini kakak Billar nggak ada ya sahabat, berarti besok bareng Dedek Lesti Kejora. Yang mana dalam unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari akun Instagramnya @yuniani740 berkomentar, aduh Cuk Lili sampai lupa tanggal sama harinya, mikirin baju beduk ya katanya ya, Masya Allah. Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari @eli.selfie5 mengatakan, Lilis ada apa dengan mulis, hahaha kok bisa lupa ya. Oke, lanjut kabar berikutnya sahabat, di sini datang dari akun Instagramnya @indra_hartono, yang mana dalam unggahannya mengunggah postingan foto bersama kakak Billar tuh dan mobil kuningnya. Masya Allah, di sini dalam captionnya dituliskan, senang bisa bertemu dengan kakak Rizky Billar dengan mobil impiannya. Aduh, berarti ini udah resmi ya, kalau mobil Cobas sudah dibeli sama kakak Billar tuh. Tabarakallah ya kakak.
Alhamdulillah ya. Yang mana di sini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari Ed Husna Ani berkomentar, "Alhamdulillah impian Bang Bi tercapai, ingat pas pembukaan Popa Indosiar pinjem Kobas dan diselawatin sama Bang Bi dan bilang semoga tahun depan mobil ini milik gue dan sekarang impian itu terlaksana Masya Allah ya." Dan tak hanya itu, komentar juga datang dari Ed Pistol Baru Dedek berkomentar, "Alhamdulillah abang yang beli mobil gue yang girang Masya Allah ya, sehat terus lancar rezekinya ya anak baik." Dan tak hanya itu, komentar dari etnis Rina underscore IAI berkomentar, "Alhamdulillah Masya Allah ya, semoga rezeki Bang Bilar semakin lancar ya sahabat, amin." Lanjut kabar berikutnya, di sini ada kabar dari Bibi Indi ya sahabat, yang mana dalam live IG-nya di sini Bibi Indi memberikan vitamin cute. Yang mana di sini Bibi Indi memberikan foto Dedek Lesti dan Kakak Bilar lagi naik kuda poni tuh. Masya Allah, cute banget tuh, girang banget Dedek Lesti ya sahabat. Masya Allah, cute banget ya. Yang mana di sini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari akun Instagram @retnawulandari2885 mengatakan, "Gak sabar nunggu vlognya katanya ya Masya Allah." Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari akun Instagram @ashila_labiba mengatakan, WKWKWK lagi naik poni berlayar bersama, vlognya Dedek pasti seru nih Masya Allah ya sahabat." Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari @anisrahma mengatakan, "Demi apa sweet plus ngakak banget ya, ahaha PDKT rasa abang adek ya, gini uwunya natural Masya Allah ya sahabat, pokoknya cute banget ya." Dan lanjut kabar berikutnya di sini datang dari akun Instagramnya Bang Ari Lobster ya sahabat, yang mana dalam unggahannya ini mengumumkan dan menginformasikan bahwa nanti Dedek Lesti bakal hadir sebagai tim juri putih di acara konser Liga Dangdut Indosiar ya sahabat. Di sini Bang Ari Lobster mengatakan, "Jangan lupa besok malam tanggal 29 April 2021 ada penampilan Lesti Kejora juri putih program Lida Konser Top 42 Grup 4 Putih mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, live hanya di Indosiar, pantengin channelnya ya, terima kasih Masya Allah ya." Yang mana di sini dari @indri_anwar31 menyambut bahagia, yang mana di sini mengatakan, "Yay, akhirnya paket komplit Om Ari Lobster, jaga kesehatan ya biar bisa jagain couple kesayangan kita." Tak hanya itu, komentar juga datang dari akun Instagramnya @katursulistiani mengatakan, "Alhamdulillah ditunggu-tunggu, kangen banget Dedek dan Bilar di Lida, Masya Allah ya, udah pada kangen nih." Dan di sini juga komentar dari @bundafif mengatakan, "Gak bakalan lupa Om, siap pantengin terus, makasih infonya Om Aril, semoga acaranya lancar jaya Masya Allah ya. Pokoknya kita siap begadang untuk pantengin channel Indosiar besok malam di acara Liga Dangdut Indosiar bersama kakak dan dedek ya sahabat. Dan tetap terus pantengin Leslar channel karena kami akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar." Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.